melati kuntum tumbuh melata, sayang burung pohon cemara. Assalamualaikum pembuka kata, izinkan saya membuka bicara. Nama saya Nur Aisyah binti Roslan, saya berumur 17 tahun. Saya daripada 5 perdagangan 2. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar yang terletak di Seremban, Negeri Sembilan. Hobi saya membaca buku, melayari internet dan menonton drama Korea. Cita-cita saya ingin menjadi pembaca berita. Wahai rakan sekalian, bagi program Bicara Buku ini, saya amat teruja untuk mengupas buku yang bertajuk Mengapakah Rasulullah Tidak Pernah Sakit? Buku Mengapakah Rasulullah Tidak Pernah Sakit karya Dr. Adi Hasman yang telah dicetak sebanyak 3 kali. Ia telah terjual lebih daripada 50,000 naskah dan diedarkan oleh PTS Publication. Buku Mengapakah Rasulullah Tidak Pernah Sakit ini adalah sangat bagus kerana ia mempunyai 10 bab yang sangat padat dan rahsia bagaimana gaya hidup sihat yang diamalkan oleh Rasulullah sepanjang hayat hidup baginda. Buku ini membicarakan tentang gaya kesihatan, penjagaan pemakanan dan kesihatan yang diamalkan oleh Rasulullah. Penulis menekankan tentang penjagaan kesihatan sebelum sakit kerana pemerhatian beliau terhadap pesakit yang berada dalam keadaan tidak selesa ketika berada di hospital kerana sakit yang dihadapi oleh mereka. Alangkah baiknya jika semua manusia dapat menghindari perkara ini. Secara ringkasnya, mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. Buku ini membicarakan tentang pola pemakanan yang diamalkan oleh Rasulullah. Buku ini juga menceritakan tentang makanan sunnah yang terdapat dalam Al-Quran dan makanan haram yang boleh memudaratkan diri manusia. Buku ini juga menerangkan tentang adab makan dalam konteks kesihatan. Selain itu, amalan spiritual seperti puasa dan solat dapat meningkatkan prestasi kesihatan tubuh manusia. Setiap gerakan di dalam solat memberikan manfaat kepada tubuh badan manusia. Seperti contohnya, pergerakan memberi salam, iaitu memutarkan kepala ke kanan dan ke kiri dapat memberikan senaman yang ringan dan keanjalan kulit wajah. Takkanlah semua orang tak nak cantik dan kacak kan? Ha, bukan itu sahaja. Penulis juga membongkarkan rasa yang terbesar, iaitu segala pergerakan dan juga posisi dalam solat dapat membentuk gaya hidup yang lebih sihat. Bukan berkaitan puasa dan solat juga dikupas, tetapi perihal tidur juga dikupas oleh penulis dalam membentuk gaya hidup sihat yang diamalkan oleh Rasulullah SWT sepanjang hayat hidup baginda. Secara kesimpulannya, buku ini membicarakan secara terperinci tentang penjagaan kesihatan dalam pemilihan makanan, penjagaan aspek kerohanian yang berkesan dan amalan-amalan yang telah ditetapkan oleh Islam. Saya akhiri dengan program Bicara Buku ini dengan serangkap pantun yang berbunyi Daun sirih permainan budak, bunga mela berbau wangi, bertaut kasih bercerai tidak, panjang umur berjumpa lagi. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.